Kembali dari News Pagi, pemirsa, permukiman warga di pesisir pantai kawasan Medan Utara terendam air pasang. Sudah satu pekan, perumahan warga terendam banjir. Ratusan rumah warga di Kelurahan Belawan Bahari, pesisir pantai, kawasan Medan Utara, kota Medan ini sudah sepekan mengalami terendam banjir. Pasang air laut yang merendam ratusan rumah warga ini dimulai pukul 12 siang dan baru surut pukul 18 petang. Ketinggian air pasang laut mencapai 30 cm. Banjir rob ini terjadi akibat air pasang tidak dapat lagi dikendalikan. Akibat banyaknya lahan-lahan kosong yang dibangun sehingga tidak ada lagi resapan air. Dan setiap terjadinya pasang air laut, air tersebut mengalir ke permukiman warga. Sudah berapa hari banjir ini, Kak? 3 hari. Dari jam berapa mulai? Tadi dari jam 1 ya, Nek, ya. Nah, nanti surutnya? Surutnya jam-jam 4. Seringlah terjadi gini, ya? Sering terjadi. Warga Belawan Bahari ini mengharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki tanggul-tanggul agar bila terjadi pasang air laut, tidak lagi mengalir ke kawasan pemukiman warga. Dari Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rusdi HRI News memberitakan.